Balik lagi barengan Bax teman-teman, Go Dare to Explore di balik malam. Jadi hari ini nih gue berada di Cirebon, dan tepatnya teman-teman ini adalah sebuah rumah yang penuh dengan ruangan dan properti. Di sini ada totalnya ya, di sebelah kiri sana ada 7 lantai, di sebelah kanan ada 4 lantai. Tapi banyak hal yang menyimpan misteri di bagian rumah ini cuy. Nanti gue bakal bercerita sedikit sama kalian. Tapi but anyways, asal kalian tahu, untuk memasuki gerbang atau tempat ini adalah ranah dimana kita bakal memasuki sejarah toleransi yang lumayan cukup menarik cuy. Di sini juga ada sebuah sumur dimana sumur ini menjadi sebuah sumber air untuk di desa ini cuy. Jadi teman-teman, di Cirebon ini gue mendapatkan kesempatan untuk memasuki rumah ini. Artinya lo harus pasang mata itu baik-baik, dan jangan lupa di like and subscribe. Ini kita memasuki sini ya cuy. Ini ada sebuah sumur yang tadi barusan gue cerita. Ini sumur ini menjadi sumber air di desa sini. Waktu dulu petua-petua leluhur dan segala macam di sini ngambil airnya cuy. Nah di bagian situ belakang ya cuy. Di sini kita memasuki langkah depan, dan gue pengen coba untuk sisir di bagian sini dulu. Oke, kita sikat lihat dulu ya, pelan-pelan. Ini bakal jadi perjalanannya lumayan cukup panjang nih. Ini ada tangga juga ya. Oke. Wow. Gokil nih. Wow. Gokil. Dan teman-teman asal kalian tahu ya, di sini tuh sekitar jam 2.40, teman-teman bisa lihat jam 2.40 ya. Dan 2.40 ini mengingatkan gue sama kejadian yang video kemarin. Dan gue gak tahu kenapa selalu ingin mencoba ekspor di jam 2 malaman lebih gitu. Oke, di sini ada sebuah tempat, tapi kayaknya itu ditutup sebuah pagar dan gue gak bisa ekspor ke sana. Tapi kita lihat dan mendekat. Oke, nah oh, ini bisa ya. Serem ya. Gokil. Wow. So massive. Oke, kita coba lagi ke sini. Halo. Suara seperti kayak ada aktivitas di bagian atas, tapi nanti kita ke sana ya. Oh, ini udah begini ya cuy. Ini nih. Serem juga ya. Oke. Di atas kayak ada sesuatu. Oke, kita next lagi. Cari ruangan lagi ya, teman-teman. Jangan sampai kita kesasar karena di sini banyak ruangan-ruangan, cuy. Kita masuk ke ruangan yang satu ini. Dan teman-teman, jadi di ruangan yang ini nih katanya juga sering banget piano ini suka dinyalain dan bunyi sendiri, cuy. Wow, my god. Dan di toilet yang itu katanya juga ada yang suka mandi, tapi pas lagi dibuka toiletnya, pintunya itu gak ada yang mandi, tapi melainkan dalam isi ruangan itu basah. Gokil ya. Oke, di sini ada beberapa yang ditinggalkan cuy. Ada sebuah lukisan kuno, lalu ada cangkir dan seperti ini ya cuy. Lalu di sini ada jam dinding, jam ya, ini old school juga. Lalu di sini ada beberapa kayak properti-properti peninggalan juga. Di sini ada bangku dan itu pianonya cuy. Dan yang menarik di bagian ini nih, ini old school banget cuy. Bahkan ini ada keris tulisannya kayak Arab gitu ya cuy.
Bisa lihat gak teman-teman? Gokil, gokil. Oke. Ih, bisa nyala ya. Gila, 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 gila. Horor nih. Oke, kita ke sini deh. Ya, salam. Kita coba lihat-lihat dulu. Sini ada batik ya, teman-teman. Oh my god, so massive. Damn, 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 damn. Gila. Ini ada buffet. Oke lah. Di sini terlihat lumayan cukup menarik nih, teman-teman. Ada dua kamar ya. Ini ranjang ini terlihat menyeramkan, creepy gitu cuy. Gila, jantung gue berdetak-detak gue. Kayak orang lagi jatuh cinta. Anjay. Old school banget, sumpah. Hello. Ih, horror man. Oke. Di ruangan ini terlihat creepy ya teman-teman. Sini juga ada sebuah gambar wayang. Oke, kita coba masuk ke tempat berikutnya cuy. Ini nih, ada yang tadi gue bilang juga di opening. Ada sebuah lantai terdiri dari 4 lantai di sebelah kanan. Kita coba sisir ini dulu, baru kita sikat yang ketujuh. Gokil, gokil, gokil. Oke, kita masuk pelan-pelan karena ini udah rapuh. Lu bisa lihat ini teman-teman. Ya. Oh my god. Wow. Dan yang ini nih ada sebuah ruangan. Wah, keren ya. Oke. Lu bisa perhatikan teman-teman gambar yang saat ini lu lihat ada apa aja di sini. Wah, gila, di situ ada lampor juga ya. Gokil men. Itu lampar tuh. Oke. Kita lewat sini. Lalu di bagian itu ada beberapa lentera. Wow, itu ada sarang tawon cuy. Gila, tebel banget lagi sarang tawonnya cuy. Gokil. Kita lewat sini pelan-pelan ya cuy. Karena ini semua terbuat dari kayu, teman-teman. Gue nggak tahu nih apa lagi yang bisa kita temukan di sini. Gokil. Oke, kita lanjut terus. Ini ada sini, ada sini nih. Widih. Kita kesini dulu kali ya. Ini apa? Oh, ini cuma nanya ruangan gini aja. Dan gue penasaran sama yang lantai atas. Oke. Kita lihat ada apa di sini. Oh, ini tempat ibadah.
Chinas. Ya, teman-teman, tadinya mau dibangun ruangan itu kurang lebih yang seperti gue lihat sekarang, cuy. Oke. Okay. Oh my god. Menarik banget nih, teman-teman. Tapi nyampe sini aja juga lumayan cukup bikin ngos-ngosan ya. Gokil. Oke, sekarang kita turun dan kita babat di ruangan yang berikutnya. Tapi di sini perlu gue kasih tahu sama kalian ya, bahwa tempat yang begini malah justru bikin gue tuh agak sedikit creepy, cuy. Tapi gue menikmati apa yang ada di dalam sini nih. Sumpah demi apa. Kita next again. Dan di sini ada batik-batik gitu ya, cuy. Di atas ini nih. Wih. Gokil loh. Ini batik apa, teman-teman? Bisa komen di bawah. Gokil. Ya. Oke, kita next again. Teman-teman, ini ada juga tempat ibadah kayak orang Chinese di sini. Buddha lah ya. Konghucu. Oke, kita ke sini, teman-teman. Di sini ada, wow. Serem banget, matanya merah, cuy. Lalu di tangga ini ada kayak Gatot Kaca nih ya, kalau enggak salah. Iya. Tapi mukanya hancur, creepy gitu. Gila, serem banget, cuy. Oke. Ini ada ruangan, teman-teman, terlihat menyeramkan dan gue pengen sikat ke sini. My god. Dan ini ada wayang juga. Wow, my god, so massive. Okay. Gila ya. Ini apa nih? Johannes Ja Madalena. V-Ample. Oh, itu ada radio old school tuh yang situ tuh. Lalu di sini ada beberapa batu-batu gitu, cuy. Kayak peninggalan zaman dulu. Oke. Okay. Kita lihat dan geser ke sini. Ada beberapa patung-patung lagi. Oh my god. Ini banyak banget kain-kain gitu kayak batik ya. Oh, di bagian situ ada Sun Gokong, Pucut Patkai, sama biksu. Lalu di sini ada tulisan Chinese, gue nggak ngerti artinya apa, tapi ini kayak tempat ibadah gitu. Dan di sini ada Gus Dur masih muda, teman-teman. Iya, yeah, kan. Oke, okay, kita kesini ada sebuah TV, mereknya apa nih? Oh, ini merek Sharp. Ini kayaknya tipe 70-an, tahun 70 nih. Dan ini menarik banget, teman-teman. Gue baru pertama kali, first time juga ngeliat TV yang modelnya tahun 70-an kayak gini, cuy. Gokil sih. Ini mewah waktu pada saat zamannya ya. Wow. Ada jam dinding juga, tapi old school juga tuh. Terlihatnya, cuy. Ih, gawat. Oh my god. Oke. Okay. Ini ada lagi nih. Tapi kita ke sini. Di sini ada sebuah ruangan lagi. Dan ini ada sebuah lukisan. Lukisan Kanjeng Ratu Kidul di dalam laut, kalau nggak salah ini lukisannya ya. Yes, dan ini gila. Tua banget, cuy. Lu bisa lihat enggak? Gokil ya. Oke, kita next dari sini, jangan lama-lama di sini. Enggak tahu kenapa aneh. Oke, kita kesini ya, cuy. Wah, ini menarik lagi nih, teman-teman. Di atas sana ada sebuah patung atau apa gitu. Keren ya. Dan ini nih, ada juga yang beberapa ditinggalkan. Wah, itu serem tuh. Gokil. Ini ada ruangan. Halo. Ya, ada batuk lagi. Itu ada Mandy Monroe ya.
gokil sih, teman-teman.